tonton youtuber, CRTV, CRTV. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله يا إخوان المسلمين الْمُؤْتَقِفِينَ رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من دغاه. Hadirin jamaah Jum'ah kaum muslimin Tamu Allah yang dimuliakan Puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha kuasa Zat yang menciptakan dan mengurus seluruh makhluknya Zat yang menguasai seluruh alam dia yang memberikan nikmat yang begitu besar kepada semua hamba dan ciptaannya termasuk kita diberikan nikmat yang paling agung berupa nikmat iman wal Islam nikmat sehat wal afiyah nikmat panjang umur dan nikmat bisa membagi waktu dan kesempatan sehingga pada detik ini kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk memenuhi panggilannya sebagai tamunya, sebuah penghargaan untuk kita semua bahwa Allah memuliakan hambanya dipanggil setiap hari Jumat untuk hadir di rumahnya yang mulia menjadi tamunya hendaknya kita ikhlas dan merasa bangga mendapatkan panggilan khusus dari Allah dan mendapatkan jamuan-jamuan darinya. berupa bacaan zikir, salat-salat sunnah dan bacaan-bacaan doa lainnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk hamba yang pandai bersyukur dan dicatat dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Amin. Allahumma amin. Salawat ma'as salam semoga Allah limpah curahkan kepangguan nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, para sahabatnya mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga generasi kita ila yaumil qiyamah amin, Allahumma amin hadirin saudaraku jamaah jum'ah rahimakumullah dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini khutib berwasiat kepada hadirin umumnya kepada khutib yang eh khususnya Marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah amal ibadah yang menjadi perintahnya dan berupaya untuk menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kalau kita mampu demikian akan termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah jemaah yang dimuliakan Allah Dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini Khotib akan mengangkat sebuah judul khutbah Tentang bahaya pemakan riba Hadirin yang dimuliakan Allah Praktek-praktek usaha, bisnis, perputaran ekonomi di zaman modern ini Hampir semuanya Bersinggungan dengan masalah-masalah riba, awalnya kita tidak menyadari. Awalnya kita tidak mempunyai niat untuk ikut terjun di dalamnya, tetapi karena derasnya penawaran dan penawaran, setiap hari, setiap waktu, baik yang langsung maupun melalui media sosial, kadang-kadang banyak yang tertarik untuk ikut ambil bagian dalam praktek-praktek usaha riba ini. Yang paling kental dan paling menonjol adalah adanya pinjaman-pinjaman yang berbunga dan berbunga. Setiap bulan ada bunganya, bertambah bulan bertambah besar bunganya. Pada akhirnya banyak di antara orang-orang yang mendapatkan bantuan berupa utang yang berkaitan dengan masalah riba ini harus bangkrut habis-habisan seluruh harta bendanya. Hadirin rahimakumullah, bahkan akhir-akhir ini banyak penawaran-penawaran pinjaman online yang tidak kalah hebohnya dan dahsyatnya. Ibaratnya membangunkan orang-orang yang sedang tidur orang yang tadinya tidak ada keinginan untuk mengambil pinjaman itu karena dahsyatnya penawaran akhirnya banyak yang terjebak dalam usaha dan praktek riba padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 telah memberikan gambaran dan sekaligus ancaman kepada manusia pemakan dan juga pelaku-pelaku riba dengan firmannya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى آخر الآية الذين الذين يأكلون الربا orang-orang pemakan dan juga pelaku-pelaku praktek riba nanti di hari kiamat ketika orang-orang bangun dari kuburnya kemudian dibawa menuju ke tempat berkumpulnya perkumpulan terakhir untuk menimbang sebuah perjalanan hidup dari lahir sampai wafatnya di padang masyar orang-orang pemakan riba ini tidak bisa bangun tidak bisa berdiri Illa kam tabatito minal mas kecuali berdirinya sempoyongan seperti orang-orang gila yang kesurupan, orang-orang gila yang mengamuk. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat itu atau nanti dalam keadaan seperti orang gila yang mengamuk dan kesurupan syaitan. Bayangkan di hari yang penuh dengan ketakutan, di hari yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Ini orang bangkit saja tidak mampu tegak seperti orang pada umumnya. Kenapa? Karena mereka adalah pemakan-pemakan dan pelaku riba ketika ada di dunianya. Dalam sebuah riwayat Al-Bukhari meriwayatkan dari Samurah bin Jundub dalam sebuah hadis tentang mimpi yang panjang maka beliau mengatakan ketika kami mimpi tibalah kami di sebuah sungai saya menduga bahwa dia mengatakan ada orang yang duduk di pinggir sungai sungai itu semerah darah ternyata dalam sungai itu ada seorang yang berenang menuju ke pinggir sungai Sedangkan ada orang yang duduk di pinggir sungai itu sambil mengumpulkan bebatuan yang begitu banyak. Ketika orang yang berenang ini menuju ke tempat orang yang duduk ini, dengan tiba-tiba orang ini membuka mulutnya, kemudian kemudian orang yang duduk ini memasukkan batu-batu yang begitu banyak ke dalam mulut orang tersebut. Ini adalah salah satu bentuk siksaan balasan bagi orang-orang pemakan riba. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain dari Ali radhiyallahu an dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa Rasulullah SAW alaihi bersabda, "La'anallahu aqilar riba wa muwaqilahu wa syahidahu wa katibahu." Allah melaknat orang-orang pemakan riba. Pelaku riba termasuk orang-orang yang mewakili transaksi riba, melaknat pula orang-orang yang menulis tentang transaksi riba ini, termasuk melaknat orang-orang yang menyaksikan transaksi riba ini. Maka, banyak kejadian di dalam lingkungan kita bahwa orang terlihat usahanya maju, tetapi hatinya tidak tenang karena semua yang diputar adalah uang-uang pinjaman Baik pinjaman bank maupun pinjaman yang lainnya Maka banyak pula yang berakhir dengan sebuah kebangkrutan yang luar biasa Kalau tadi dunia ia berhasil Ini merupakan Bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka Dan nanti di akhirat Pasti mereka akan mendapatkan kebangkrutan yang luar biasa Oleh karena itu hadirin Rasulullah bersabda Bahkan dalam ayat ini, di tengah-tengah ayat, Allah berfirman, <tik> "Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Allah tentang riba ini, kemudian ia berhenti dari praktek ribanya." Maka hasil praktek riba sebelumnya silahkan dimiliki, tetapi dari ia berhenti dari praktek ribanya itu, maka ketika ia bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni kesalahan dan dosanya. Dan urusannya adalah hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, orang-orang yang tadinya tidak tahu atau mungkin belum sadar usahanya penuh dengan praktek riba. Kemudian ketika ia mendapatkan peringatan dari Allah lewat para ustadz, lewat para kiai atau yang lainnya, kemudian ia berhenti dari praktek riba ini, maka hasil ribanya tidak harus dikembalikan, tapi cukuplah ia miliki asal ia bertobat kepada Allah dan berhenti dari praktek riba ini, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya di waktu yang telah ia lalui. Hadirin rohimakun tapi sebaliknya, wa ada faula ashabun Tapi barang siapa yang sudah tahu bahwa itu riba, tapi tetap saja tidak mau berhenti akan praktek ribanya ini, maka janji Allah faula ashabun mereka lah para penghuni neraka hum Mereka itu akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah, naudzubillah. Hadirin rahimakumullah. Memang pernah sebuah suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Saya ti zamanun kullun nasi riba." Akan datang suatu masa hampir semua orang itu pemakan riba. Para sahabat kemudian bertanya, "Rasulullah, apakah semua orang?" Rasul menjawab, "Orang yang tidak memakan riba akan mendapatkan percikan debu-debu riba itu. Di zaman kita ini sudah demikian halnya. Sudah demikian kenyataannya. Apa yang tidak mengandung riba? Membeli rumah, membeli mobil, membeli sesuatu banyak yang dengan cara mengangsur yang akadnya tidak syar'i. Akadnya masih berbau riba. Maka ketika itu ada di hadapan kita para ulama menyarankan ketika ada di sekelilingmu itu semua kotoran sulit untuk memijakan memilih pijakan kaki di tempat yang tidak najis, tidak kotor, maka carilah pijakan-pijakan yang resiko kotornya lebih kecil. Artinya kita tetap berupaya untuk menghindari riba itu. Kalau toh masih sulit mungkin terpaksa untuk Tetap berpijak pada yang riba, tetapi kadarnya tentu kita ambil yang paling sedikit. Dengan niatan dan keinginan lambat laun bisa meninggalkan riba itu sepenuhnya. Saat ini, banyak komunitas yang menjembatani orang yang bertaubat dari perbuatan dan pemakan riba. Disanalah, banyak pejabat-pejabat banyak direktur bank yang sudah bertaubat kemudian ikhlas memulai hidupnya dengan hidup seadanya dengan prinsip walaupun sedikit yang penting jelas halalnya maka insya Allah itu akan berkah adanya hadirin rahimakumullah demikianlah khotbah singkat yang saya sampaikan pada siang hari ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun setiap langkah kita jauh dari praktek riba jauh dari berlaku riba dan mudah-mudahan dengan kita berupaya mencari rezekinya Allah dengan yang halal thayyiban mudah-mudahan keberkahan hidup Keberkahan anak-anak, keber keberkahan rizki akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dengan demikian hidup penuh barokah dan ketenangan. Kelak ketika wafat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi yang tanpa beban, artinya tidak menanggung riba sama sekali dan faizal akan memudahkan perhitungan amal kita nanti. Amin. Allahumma amin. A'udzbiilahimil ash-shaytanirrijim. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وكن رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار واله الاظهار واصحابه الاحيار وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا ان الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين، سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعن بقية الصحابة والتابعين، وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين وعالق لمادك إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد <سؤال> الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولا الله أكبر أقيموا الصلاة الله